بسم الله الرحمن الرحيم. وتوسن عمار بن بروة الجزمي. عمار بن بروة الجزمي merupakan pahlawan Rom Timur yang berbangsa Arab. Dia bertugas mengepalai dan mengawasi kabilah-kabilah Arab di bawah naungan Rom zaman sebelum Islam mencapai kemenangan. Wilayah Arab belah barat dan utara berada di bawah penjajahan Rom. Orang besarnya untuk nak jaga kawasan Arab ni dilatih ketua-ketua kabilah. Mereka menganut agama Kristian. Masa tu belum lagi Islam lagi. Termasuklah Amr al-Juzami. Peristiwa Mu'tah menjadi pengajaran kepadanya untuk menganut Islam. Mu'tah ni satu peperangan, jumlah orang Islam sikit saja. Melawan tentera Rom yang berpuluh kali ganda. Di mana tiga orang sahabat, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha, gugur syahid. Muncul Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Yang Nabi sebut pedang Allah. Melalui satu taktik yang bijak, Khalid bin Walid telah berjaya mengundurkan tentera yang berlipat kali ganda, puluh kali ganda besar dengan tipu helah peperangan. Strategi yang baik. Kita dah baca dulu. Kemudian dia berundur balik ke Madinah untuk dapat penyusunan yang semula untuk lawan Rom balik. Peristiwa Mu'tah ni masuk dalam hati Amr bin Farwah al-Juzami. Masuk dalam hati dia. Bagaimana satu pasukan yang kecil boleh menang melawan pasukan yang besar. Dia kaji-kaji, mestilah orang ini berjuang, ini ajaran dia betul. Dia menghantar utusannya menemui Rasulullah SAW. Dan menghadiahkan seekor kerdai berwarna putih. Dia tahu utusan dia temui Nabi. Dia hadiah seekor kerdai. Bagal. Bagal ini kacukkan kerdai dengan kuda. Besarlah juga. Bukan kerdai bagal. Warna putih. Dia hadiah ke Nabi. Dan dia masuk Islam. Tak jumpa dengan Nabi. Apabila pihak Rom mengetahui Islamnya, dia ditangkap. Dan dibawa ke Rom. Ditahan, kemudian diberi pilihan. Sama ada murtad, meninggalkan Islam atau bunuh, dibunuh syahid. Nak kena bunuh ke atau malu Kristian semula. Dia memilih mati syahid, dibunuh. Ha, hebat. Mana tak temu dengan Nabi tapi yakin pada Islam. Dia rela dibunuh. Dalam keadaan dipaksa, Allah mengizinkan pilihan dengan dua cara sebagaimana yang dinyatakan dalam cerita Amr bin Yasir radhiyallahu anhu dahulu, iaitu mati syahid atau rukhsah dalam keadaan individu yang dapat memberi semangat kepada orang lain, maka memilih mati syahid adalah lebih afdal. Bila berlaku keadaan dipaksa, Allah Ta'ala beri pilih dua hal. Pilih dua keadaan. Yang pertama, rukhsah. Yang kedua, azimah. Rukhsah cakap pelawak. Aku ikut mu lah. Tapi hati tak ikut. Azimah ni tegah. Sanggup dibunuh. Mati syahid. Dua perkara. Diizin oleh Allah Ta'ala.
berlaku pada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Bila Ammar bin Yasir, Ammar ayuh dia Yasir dan ibu dia semuanya diseksa oleh orang kafir Mekah. Dipaksa supaya memuji berhala Hubal. Yasir ayuh dia dengan mak dia semuanya rela mati. Syahid yang pertama dalam Islam. Semuanya suami dia Yasir. Ada Muhammad bin Yasir. Dia pilih pelawak. Tak apalah aku puji Hubalnya. Dia dibebaskan, lepas jumpa dengan Nabi. Menandakan hati dia tidak redha dengan kafir. Dia cakap pelawak saja. Allah menurunkan ayat. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Melainkan orang yang dipaksa dalam keadaan hati dah tenang dengan iman, maka diterima oleh Allah Ta'ala. Bila dua keadaan ini, kita kena tengok mana yang lebih maslahat. Tapi sampai lagak dia nak bunuh bini kita, anak-anak ramah pula ni. Bukan kita saja. Ha, nak selamatkan anak-anak, kita lawan, kita mati. Lepas tu anak jadi murtad, bini murtad. Keadaan ini mungkin boleh pelawak lebih baik untuk nak selamat keluarga. Tetapi orang yang berpengaruh, kalau dia murtad, orang ramai ikut murtad. Dia sanggup mati. Mereka orang ramai akan ikut dia, sanggup berkorban. Keadaan macam ni lebih baik pilih azimah. Berlaku juga zaman Nabi, bila Nabi atau utusan Musailamatul Kazab. Musailamah ni ialah seorang pemimpin kabilah Bani Hanifah yang mengaku jadi Nabi. Dia pergi ke Madinah minta jawatan. Nabi tahu dah ni orang tak pakar bohong. Dia balik mengaku jadi Nabi. Dia tulis surat ke Nabi. Dari Musailamah Rasulullah, dari Muhammad Rasulullah. Li nisful ardh, laka nisful ardh. Kita bagi bumi ini, aku separuh, kamu separuh. Ha, sombong dia. Nabi atau utusan sahabat dia bawa surat. Min Muhammad Rasulullah ila Muslim al-Kazzab. Ibn Muhammad Rasulullah dan Musailamah al-Kazzab. Nabi atau surat dia Musailamah yang membohong. Dan Nabi beri amaran. Dia takat utusan ni. Sedangkan mengikut muamalah masyarakat sejak zaman dulu sampai sekarang pun tak boleh kacau wakil daripada negara lain. Duta tak boleh. Masalah utusan daripada negara luar dijamin keselamatan dia. Walaupun kita nak marah dengan negara musuh sekalipun tak boleh. Ini undang antarabangsa yang diambil daripada Islam. Nabi terima. Musailamah ni dok. Dia panggil dua utusan ni. Dia tanya orang tu, mempercaya dok Muhammad Rasulullah? Kau kata aku percaya. Mempercaya dok aku ni Rasulullah? Aku percaya. Percaya belaka. Ha, ni dia bebas. Orang lagi dia tanya, mempercaya dok Muhammad Rasulullah? Aku percaya. Selamat tanya, minta tidak aku Rasulullah. Aku tuli tak dengar. Agak pedang bunuh. Jadi yang pertama pilih Rasulullah, yang kedua pilih Azimah. Masyhur dalam kisah dia. Ha.
Itulah dia zaman mutakhir. Kalau orang tu dia ulama, dia pemimpin, dia dipaksa. Ha, kalau dia seorang ulama, seorang pemimpin, dia kena pilih azimah. Kalau dia pilih rosak, habis orang mak ikut dia, Tok Guru kata tak apa tu, jadi sesak habis orang. Di sinilah Imam Ahmad bin Hanbal dalam peristiwa Khalqul Quran yang terkenal. Zaman pahaman Mu'tazilah dianu oleh kerajaan Abbasiyah, yang berpendapat Quran itu makhluk bukan kerana Allah yang qadim. Pandangan Mu'tazilah. Ulama-ulama dipaksa. Ulama-ulama yang cakap pelawak bebas. Ulama yang lawan sama ada di penjara atau dibunuh. Yang dibunuh pada di penjara pun ada. Imam Ahmad bin Hanbal di penjara dihukum sebat. Ha, di penjara pun ada sebat penuh, siapa berdaruh. Penuh pakaian dia, berdaruh. Murid-murid ni pergi jumpa Tok Guru. Cakap pelawak lah. Bebaskan dia baca orang lain. Imam Ahmad kata, iza sakatal alimu taqiyatan wal jahilu yajhalu pamata itabainul haq. Bila orang alim, diam. Diam tak cakap. Kena selamatkan diri. Dia diam. Benda yang salah, dia tak kata salah. Dia diam saja. Selamatkan diri. Taqiyah. Rusuh, selamatkan diri. Wal jahilu yajhal. Orang jahil dalam keadaan jahil tak tahu kala. Pamata itabainul haq. Bilakah kebenaran akan ternyata? Orang tak tahu benda yang sebenar. Imam Ahmad memilih. Sehinggalah kerajaan Mu'tazilah jatuh. Menyelamatkan akidah orang Islam sehingga hari ini. Akidah Ahlus Sunnah. Yang menolak pahaman Mu'tazilah. Itu jasa Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad betul Mu'tazilah ke, tersebarlah ajaran Mu'tazilah. Imam Syafi'i, guru dia sangat kagum dengan Imam Ahmad kerana pendirian dia. Mak-mak ni murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak ada di Baghdad. Imam Ahmad duduk di Baghdad, tak pusat kerajaan. Zaman dulu, jauh perjalanan. Ha, Imam Ahmad dipuji oleh ulama-ulama kerana pendirian dia yang tegak. Mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana memilih azimah. Macam pilihan dibuat oleh Amr bin Farwah Al-Juzami. Dia pilih mati syahid. Dan akhirnya, setelah Nabi bapa Sayyidina Abu Bakar atau bala tentera menyerang Rom. Zaman Abu Bakar, zaman Umar jatuh kerajaan Rom. Rom Timur jatuh. Ha, negeri Syam, pusat dia, jatuh pada penguasaan Islam. Sehingga berundur di Istanbul, Constantinople, tempat pusat penuh akhir. Dan jatuh zaman Utsmaniyah. Ha, Islam berkembang. Ini hasil daripada pengorbanan-pengorbanan mereka yang dahulu mempertahankan Islam. Wallahu a'lam.